Welcome back guys, kembali bersama gue USB di sini dan kali ini kita akan melanjutkan gameplay kita bermain We Were Here ya guys ya. Tapi sekarang adalah seri keempat dari We Were Here yaitu We Were Here Forever guys, yang dimana di sini gue sama Ko Alvin ini nggak tahu ini kita menjadi orang-orang tim penyelamat lainnya atau mungkin kita adalah orang-orang yang selamat dari kastil mematikan dan menyeramkan itu ya guys ya. Dan terakhir itu di We Were Here Together itu kita ngorbanin Ko Alvin guys, kita tusuk guys, cuma gagal ya guys ya. Dia telah berubah menjadi hidup lagi sih guys, belum berubah sih, dia masih hidup. Terus dia nusukin dagger hantu itu guys, dagger etreal itu dia tusukin ke badan puppet yang ada soulstone merah yang berisikan jiwa raja yang kejam dan jahat itu guys. Dan sekarang ini ceritanya kerajaan ini udah bangkit lagi, udah berdiri dengan sangat-sangat tinggi dan kokoh ya guys ya, dan kekuatan kegelapan yang menyelimuti raja itu akan menguasai dunia guys. Jadi tugas kita di sini adalah untuk mungkin adalah untuk menghentikan dari pergerakan dari raja itu ya guys ya. Oke, jadi kira-kira gitu aja ya guys ya, semoga kalian enjoy gameplay kita kali ini. Oke, jadi kita langsung mulai aja gameplaynya. Ready, Ko? Oh ya guys, dan by the way di sini ada satu spektator yang nggak jelas, nggak tahu datang dari mana. Nanti kalian kalau misalnya dengar suara dia nggak usah dihirauin ya guys ya. Kerja bagus. Tuh kan, kerja bagus. Apa ini? Broken. Secrets unspoken. Away home. For those long. Escape. Or face face defeat. Him on their feet. Let's see. Which fate our death shall be. Oh, berarti di sini ada dua ending ya kira-kira. Accept defeat kalau enggak yang satu lagi kita melawan. Escape the back room. Apa ini? Pintu kita terbuka sendiri ya guys ya. Tapi gua nggak tahu di sisi Calvin. Nanti kalian bisa lihat di sebelah kanan sini ya guys ya, sisi Calvin di mana? Ini gimana? Persis gua juga gitu. Oh sama. Oh berarti ini kita kayak di penjara gitu sih. Sentuhil partner. Oi, oi. Padahal mutation. Move, move, interact. Left mouse button interact. Grafiknya gini sih. Ini yang terbaik dah grafiknya dari semua We Were Here. Terbuka. Emotnya ada 5. Gimana caranya? Atau di option lo tekan gua tekan tag. Sama. Bisa kita nunjuk lagi guys. Mantap banget. Bisa nyapa orang. Hoi. Bisa. Lu ya. Tunggu. Gunting batu kertas. Oh ini gunting batu kertas. Oke, ngerti. Oke. Okay. What you see. Ini what this-nya enggak mau hilang aja nih. Ada kotak-kotak segitiga. Di sini gua ada segitiga bulat terus tengahnya ada bintang kok ya. Di dalam suatu penjara ini entah kenapa. Dan ada of our parts tulisannya. We are the sum. S-U-M. Kalau di tempat lu itu ada untuk simbol bulat, kotak sama bulat segitiga sama bintang enggak kok? Ada. Ya, itu bisa lo otak-atik kah? Sebenarnya. Segitiga kotak. Enggak, bulat segitiga bintangnya gua bisa bener-bener pas bulat di kanan segitiga. Wah, langsung dibukain pintu kita guys sama Calvin. Gua enggak tahu apa yang terjadi, dia pun nebak-nebak. Off fade. Oke. Oh, bisa jam sekarang. Bisa jam 2 kali kah? Jatuhnya mati. Kayaknya enggak deh. Naik lagi kayaknya ini. Oh iya, naik lagi guys kalau jatuh. Ini kayak cuma tutorial ya di awal.
Kayaknya gue bakal naikin ini ininya dulu. Apa sih? Brightness iya. Soalnya enggak terlalu kelihatan ke 90 mungkin ya kalau misalnya masih gelap. Mungkin gue naikin 95 deh. Nah ya, udah lumayan kali ini 95. Atau mungkin cepet aja lah nanggung, guys. Ada makhluk. Monster. Di story-nya ini membuat kita bingung, guys. Crouch. Bisa crouch sekarang, oke. Oh, di Young Together juga bisa ya. Ada hint-nya sekarang, guys. Ada hint? Hint can be found in the menu. Check them out. Ada skip. Sprint by holding left shift button. Oke, kita harus buru-buru, guys. Wah, berhasil lewat ya. Segi 5 berdiri lain-lain. Nice, gua dapat donat. Bulat segi 5 layang-layang. Bulat segi 5 layang-layang. Bulat segi 5 layang-layang. Oh, mungkin itu buat gua kok. Kayaknya gua enggak bisa. Will open the path. Oh iya, bulat segi 5. Ini berapa sih segi 6 ya? Oh ya, ini segi 5 sama layang-layang. Sip. Terbuka. Lo kebuka gak? Enggak ya? Nunggu lo kasih gue hit. Oh, ini hint gue itu trapesium. Terus trapesium setengah lingkaran sama petir. Bisa gak? Trapesium paling luar. Terus di dalamnya trapesium ada setengah lingkaran. Terus oke, ada kebuka guys katanya ya. Kalau gitu kita dapat torch. Bisa dinyalain dan dimatiin, mantap. Oke, gua udah dapat ini lagi. Oh iya. Itu lebih ke ini sih kok kayaknya. Lebih ke apa sih papet yang kemarin kita temuin. Bukan monster kayak ini. Oke, gue dapet kode lagi untuk lo. Itu apa ini? 1, 2, 3, 4. Oktagonal. Oktagonal Indonesia apa sih? Segi 6. Ya, segi 6 kotak sama kayak crosshair, cuma dia 3 garis. Ya, segi 6 kotak. Oke, sip. Buka. Udah. Segi 6, segi 3, bulan sabit. Sebentar ya. Kita taruh dulu. Kita matiin. Segi 6. Segi 3, bulan sabit. Segi 6. Segi 3. Oke. Buka. Let's go. Oi! Halo. Ayo gunting batu kertas. 1, 2, 3. Oh, lagi. 1, 2, 3. Gua menang ya guys ya, gua udah jago banget sekarang. Jadi gitu aja ya guys ya gameplaynya untuk sementara. Karena gua udah menang gunting batu kertas, kita akan lanjutkan lagi gameplay kita bermain We Were Here ini guys. Walaupun masih sama sih. Pasti gak jelas banget ya guys. Oke, ini kita disuruh hold levernya barengan kok. Let's go. Sip. Langsung lari. Dapat achievement guys. A way out of here. Complete. Oke, kita langsung menuju ke area berikutnya. Tamat palemu. I hoping the button. Nah oke, udah kebuka pintunya. Oke, harusnya. Oke, gua lihat lo di sini. Tempat apa ini guys? Seperti apa? Mouse 3. Oh, bisa nge-zoom gini guys ya. Jadi scroll enak. Hah? Scroll? Tekan scroll. Tekan scroll, enak banget. Oh.
Gantil. Oke, kalau gitu di sini gue ada kunci, gue bakal buka dulu kunci warna hijaunya. Gak bisa kunci hijau, gue butuh kunci warna hijau. Kunci warna apa? Hijau, gue butuh kunci warna hijau. Oh ini di gue, lu mau? Yeah. Menangin gunting batu kertas lu sama gue. Abis itu nanti di sini gue ada butuh kunci warna biru sih kok, dan ada beberapa puzzle. Ini gue kasih dulu kuncinya. Oh, ini kunci warna biru. Terus gimana caranya gue pindahin? Oh ini, sip, dah, ambil lagi. Kayak gue buka kunci warna biru. Ya, dan ini gue bisa interact. Apa ini? Iya, yeah, interact. Banyak sekali puzzle-puzzle gitu. Ada simbol-simbolnya. Oke, untuk ngedapetin kunci warna merah mungkin ya. Dan kunci warna merah yang segitiga. Oh, bisa mendorong ini guys. Oh, tapi kayaknya kita nggak kuat ya. Ya, ya, kayaknya gue harus mendorong ini berdua sama gue deh. Oke, ini kenapa puzzle ini? Oh, dia bisa naik guys, kita bisa naik ya. Kayaknya kita gak bisa naik guys, coba bisa begini doang. Ini by the way kuncinya keren ya. Warna biru dan bentuknya begini. Iya, gue gak bisa dapetin. Petunjuk gitu. Petunjuk apa tuh? Atas, kiri, bawah, kanan. Hah? Atas, kiri, bawah, kanan, atas. Enggak ada bawah kiri. Itu. Kiri bawah kan tadi. Kedua atau bacanya kiri ke kanan apa atas ke bawah? Soalnya di gua kayak ada, lu tahu safe box gitu kan? Safe box yang pakai itu apa, biasa pakai stetoskop ya namanya. Yang diputar kiri kanan terus kebuka. Nah, itu gua ada kayak gitu 4 biji. Barang juga sih, tapi gua enggak tahu nih. Gua ada yang kayak gambar, mahkota. Nah, iya itu ada di sini. Tapi ini kok kayak gua enggak butuh barang deh. Ada gambar mahkota, ada gambar potion. Itu lu gerakin. Iya. Kalau lu gerakin di gua juga bisa gua gerakin. Nah. Oh, gue cuma bisa gerakin yang ini doang kok, yang bulat. Lu bisa gerakin yang kotak. Jadi lu mesti pindah yang kotak-kotak dulu kok. Gue mau bawa raja gue, king, ke bawah. Nah, yang itu juga. Sip. Ini gue, Masih ada beep. Hah? Itu masih ada satu lagi, kotak punya lu sendiri. Kotak punya gua sendiri. Gak bisa, gua cuma bisa gerakin ini doang. Dua ini. Iya itu. Nah itu loh. Oh. Yaudah terus. Oh itu lo, potion lo di arah kebawahin. Nah ini gua pindahin dulu kesini. Salah sih. Coba lo kok, itu os. Bener, itu ke bawahnya. Ke bawahin, bener-bener ke bawah. Bukan. Oh, ini ke bawahin. Nah, terus. Iya. Terus ini naik. Ke sini dulu dah. Terus king turun dulu. Sip, udah berhenti ya, bener. Terus lu gerakin. Minggir. Enggak, lu ke kanan kok. Enggak, yang potionnya itu lo ke kanan. Nah, potionnya lo ke kananin juga. Nah ini gua ke bawah dulu, nah sisanya lo naikin. Gak bisa kan. Hah? Satu slot lagi dong, kalau yang mau mahkota yang itu. Satu slot?
misalnya begini kan, kurang ya. Harus pindahin ke sini dulu, ini masukin balik, punya lo masukin balik dulu. Ini gue kok, oh saya kena. Nah itu naikin queennya. Sip, terus yang print itu naikin. Ini kayak gini. Oke, sip. Terima kasih jalannya. Oke, say. Sip, gua gak tau apa yang akan terjadi. Oh, ini yang nyala guys, gondolanya. Bukan gondola sih, lebih kayak buat angkut barang di pertambangan sih. Oh, lu nyebrang ya, kok ya? Gak bisa, masih kekunci pintu. Nah, oke, okay, berarti lu harus infoin ke gua yang 4 ini lagi, 4 puzzle. Atas, yang bawah, safe bawah. Box itu. Apa? Atas. Kiri atas kemana? Atas. Kiri atas. Kiri atas yang atas. Iya. Kanan atas, yang, kanan kiri atas yang kiri bawah. Kanan atas, kiri bawah. Kiri bawah, kanan, kiri bawah atas. Kanan atas. Kiri bawah, kanan atas. Kanan bawah, kanan bawah. Kanan bawah, kanan bawah. Kanan bawah, kanan bawah. Pas salah? Oh, gua tekan dulu baru kebuka. Gua kira auto kebuka. Oke, sip. Udah gua buka, sini. Masuk, gua pencet. Pip. Lah. Oh, satu orang doang yang pencet. Oke. Okay. Kita telah sampai. Halo. Kamu ya? Nih, gak kasih tahu kita harus ini nih yang ini. Ya, yang ini. Nah, jadi harus tekan barengan. Yuk, buka. Wow. Oh, hai. Oke. Kalau gitu kita telah mendapatkan kunci warna merah dan juga sebuah ini guys. Gua gak tahu ini kayak film gitu, gua dapat nomor 1 kok tapi. Gua ada nomor 2 kali. Oh berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya? Berarti ini gua buka dulu. Oh gak bisa. Di tempat lu ada buat ini gak kok? Kunci yang bintang ini. Gimana cara drop barang? Gak bisa ya? Oke. Eng. Aneh ya guys ya tempatnya ini. Gua dia beginian nih. Hmm. Itu ada di atas ada timer. Ganti lagi. Aneh sekali. Atau mungkin berhubungan dengan ini ya. Roll film. Kita bilangnya roll film aja guys. Oh ini sip. Latar buka di atas ada begini. Oh ini yang tadi. Oke. Yang tadi. Ini kan? Iya yang buat dapetin kunci yang bulat. Bukan. Yang safe box. Bukan. Oh bukan. Kalau itu tadi di bawah. Ini beda lagi. Oh menarik. Berarti kayaknya kita harus ke samping dulu sih kok. Let's go. Neng. Nih guys, kita kayak camping. Terus ini apa? Muter. Coba kita putar. Mesti barang enggak ini muter. Coba tekan WASD gitu bisa. Di hold. Lu bisa enggak? Tikung harus sini kan. Oh. Kita tahan kiri tadi. Ah, sip. Mesti berdua ternyata muter. Enggak boleh sendiri. Nggak ada yang terjadi. Gua gak tau. Ini baru satu kali putaran. Apa kita narik sesuatu dari bawah? Mungkin. Apa salah arah? Mungkin gak salah arah. Coba putar arah. Waduk situ. Hah? Tapi kok kayak gak ada terjadi sesuatu ya? Rantai-rantainya juga gak gerak. Coba kan gearnya giginya itu kesini. Oh kita butuh gearnya dulu kok ada yang miss. Di bawah nih. Butuh satu ya. Atau yang gede. Pantesan gak ada yang terjadi.
Okay. Iya mungkin, dan kita butuh kunci warna kuning lagi. Oke, gue coba kau coba naik ke paling atas, nggak bisa. Ini gear-nya, ini gear-nya nih. Gear? Gear sama kunci di dalam situ tuh, sama nomor 4. Ham. Mustika. Terus ini harus tekan barengan gitu. Oh iya, tekan barengan. Jadi nanti gue diinfoin nih. Gambarnya apa? Nanti lo harus tekan di sana, terus gue juga tekan di sini kok. Oke. Kalau udah nyampe, bilang saja. By the way, kita nggak tahu ya guys, jadi hilangnya kemana, cepet banget lari. Udah nyampe. Oh, udah ada di sebelah. Oke, sip. Ini gambar tomato gitu kok, yang mengkilap tomat. Kayaknya lo yang tekan. Lo harus interaksi apa di sini? Gue interaksi. Masa? Gak bisa. Coba tekan lagi yang tomato. Di bagian kanan kayak ada tombol gak? Coba lihat, Mas, bisa tekan. Udah, sekarang gue udah tekan. Lo bisa tekan. Kayaknya gue yang kasih tau lo berarti kan? Bacanya gimana sih? Ini ada biji kopi, tanda panah ke tomat mengkilap. Biji kopi, tanda panah ke tomat mengkilap. Gak bisa. Pokoknya 5 gambar di bawah gak berubah sih. Terus yang berubah-berubah itu apa? Yang ditunjuk ke arahnya itu. Jadi sekarang biji kopi berubah ke gambar tai. What? Coba lagi. Nyala lampunya satu. Terus apa lagi? Biji kopi nyala ke keong mengkerut. Apa sih keong? Lingku-lingku. Oke, berarti berhasil, gak tau kemana. Kopi ke yang gue bilang tomat mengkilap, yang bulatan mengkilap lah. Oke. Udah tekan. Udah. Tunggu. Oh, salah. Salah kok. Coba ulang. Sekarang tai lagi. Oke. Kemana? Bukan, biji kopi ke tai. Oh. Selalu biji kopi kemana? Biji kopi gak pernah berubah. Oke. Sekarang biji ke bulat yang mengkilat. Oke. Udah gua tekan, tapi ini harus nunggu yang sampai ting kayak tadi. Salah. Kok tadi bisa bener sih? Tahu. Sekarang biji kopi ke kayak keong lancip tapi ada batangnya gitu. Kayak es krim kon. Oke. Kayak pursa. Penasaran kan biji kopi, coba kita biarin dulu ya biji kopi dulu terus sampai waktunya habis. Salah juga. What? Bacain 55-nya langsung kah gimana sih? Tahu tadi kok bisa berhasil? Rompi dua kali. Hah? Coba ya, salah juga. Di gua sih ada tandanya juga kok tiap kali ini ting berubah dia. Tapi satu simbol dong. Berarti dari 5 ini lu kasih tau kali simbolnya apa yang gua. Baru gua kasih tau dari itu deh. Oke. Ini biji kopi. Biji kopi ubah ke keong yang gambar keempat. Berurutan enggak ya? Gua enggak berurutan. Oke, ulang. Sekarang kayak shell gitu. Shell yang mana? Kayak di SpongeBob yang bisa keluarin permata itu. Oke, okay, berubah. Enggak, caranya itu gua mau bilang. Oke, ini keong lancip. Lancip jadi bola bersinar. Bola bersinar. Oke. Tunggu sampai ping. Oke, benar ya gitu. Ya berarti keong lancip lagi. Jadi keong lancip tapi kayak ada pegangannya gitu. Oke. Okay. Kayak Blaton. Eh. Terus ini keong yang belok, mengkerut. Belok. Ya. Jadi tai. Gimana ya guys? Emang bener guys jadi tai. Ini yang shell tadi. Jadi Blaton.
Oke, sip, ini benar. Berarti kita lu bisa ngambil kuncinya harusnya di sana. Atau gue yang ngambil? Oh, gue yang ngambil ternyata ya. Gue dapat roll film nomor 4 sama gigi sama kunci. Berarti gue bisa bukain biar Falcon bisa. Kalau sini aja kok. Neng, kebuka, dapat kuncinya. Berarti ini gue harus turun ya. Untuk ngebuka yang ujung sini. Oh ya, kalian pasang geriginya guys. Jirnya. Lah, nggak bisa. Kayaknya bukan yang ini. Oh, yang kecil ini. Satu lagi. Dari dua berarti. Di sini nih. Ini apa? Nggak bisa ditekan. Dan ada kunci di sini ya guys ya. Kayaknya ini kayak cauldron untuk bikin sesuatu gitu sih. Oh, roll filmnya kok. Taro. Bisa nyalain senter. Iya. Ini roll filmnya ditaro dulu. Salah ya. Ini berarti nomor 2 taro. Sip, sama nomor 3. Lalu nomor 5 ya. Gua nomor 4. Putar dong. Sabar. Nah ini 3, satu lagi. Sip. Oke, berarti dimulai dari nomor 1 dulu. Sip, ini nomor 1. Prisoner Extraction Protocol. Oke. Ini kedua. Pakai ini yang di sebelah kiri. Terus apa lagi? Hah? Tadi ada nomor lanjutan. Oh ini dia ada timer sih. Kayaknya dia jalan lanjut sendiri deh. Oh, iya benar-benar. Yang pertama mungkin ada sesuatu kali. Ada timernya juga ya. Prisoner Extraction Protocol. Oh, kuncinya diputar. Oke. Okay. Gua tahu itu di mana. Kunci. Terus nanti tekan yang ini tombolnya. Tekannya 1 2 3 4. 1 2 3 doang ya? Di belakang lo nih. Ya, 1, 2, 3 doang kan. Terus. Tapi ini harus diputar dulu. Oh, udah lu putar. Udah. Oke. Okay. Oh. Terus asap hijau, asap ungu tekan tombol merah. Merah kok. Ditahan, harus ditahan. Iya. Lama banget aja. Loh kok balik lagi? Tahan sampai di tombolnya ini juga warna merah juga. Oh, tekannya bareng. Kok, tekan kok. Hah? Mesinnya udah... harus ulang dari awal lagi. Oh, ulang. Oke, berarti kita lihat dulu yang keempat ini apa? Kelima. Muter di bagian belakang. Oh, ini. Ini tiga. Empat. Ini ketiga. Tiga. Gue udah tahu yang ketiga. Merah. Birunya itu gimana? Merah harus barengan. Oh, biru belum. Terus ini apa? Roda giginya berputar kan yang ini. Terus... Tempelin. Oke, gue tahu tempatnya di mana. Tempelin sama geser tombol. Tombol apa? Ada yang bisa digeser. Nah, di sini nih, satu lagi di sini. Itu yang di belakang sono. Oke. Nah, kalau yang kelima. Ini kan jadi nyala. Nanti dia full. Terus kita tekan, tekan 3 kah? Puter, tarik. Biru sama kunci. Tariknya ini mana? Tadi di sini nggak salah. Di sini. Oh ini tarik biru sama kunci ya. Oke. Berarti awal-awal itu putar kunci. Berarti lo ready di atas sono kok. Yang sono. Ini nanti gue putar kunci. Terus yang ketiga itu yang asep kan ya. Nanti lo tekan yang tombol merah di situ ya deket kamera. Gue yang di sini. Oke. Putar. Oke, gue putar. Ya udah, lu tekan yang di sono, gue tekan yang di sini barengan 1 2 3. Oke, aktif. Terus yang belakang sini ya. Tutup. Gue yang ini. Ya, gue hold.
Aku juga udah home. Sip. Terus gue tekan yang ini, yang tarikan ini. Gue yang biru ya berarti. Ya. Yeah. Mesinnya udah mati ya? Ya, mati. Iya, oh, berarti harus lebih cepat lagi. Ya? Mungkin sih. Tekan yang biru sama apa satu lagi? Gue lupa. Kunci lagi ya, kunci lagi ya. Lalu kunci gue siap-siap. Ya, berarti. Atau mungkin nanti gue langsung tekan aja yang merahnya. Ya. Go. Oke, gue langsung tekan. Sip. Terus gue langsung pindahin ini. Yang belakangnya. Sip. Udah mentok. Terus gue langsung tarik ini. Gue tahan biru. Oh, lu tahan biru dulu kah? Udah mati duluan dong, cepet amat. Kayaknya yang biru deh. Kayaknya coba kita lihat part yang kelima. Kayaknya ada yang salah part kelima. Soalnya pas gue tarik yang itu ya kok ya, yang di paling kiri sini, itu dia nggak ngehold gitu. Dia kayak langsung ngebuka uap gitu atau gimana itu. No. Biru kunci. Hah? Uap biru kunci kemarin. Iya, yang uap ini dia nih ya. Bisa dipencet kan nih. Dia kayak gini nih. Begini doang. Terus tadi pas gua begini dia mati. Berapa kali? Sekali doang. Sekali. Langsung mati tadi. Biru dulu gitu. Tahu, kayaknya biru dulu deh. Coba. Atau kunci dulu. Gua tekan go. Tarik. Pim. Terus ini gua tekan. Ini by the way kayak ngekencengin sesuatu gitu guys kalau ini. Biasa di valve-valve gitu ada kayak gini tombol. Terus ini gua tekan sekali. Ya kan? Ya gua udah bunyi sih, gua enggak tahu aja tuh. Yang biru di roda itu. Sip, mentok. Terus putar kunci. Udah kah? Sip. Berarti ininya benar-benar cuma sekali ya. Oke. Okay. Yuk. Eh, kaget gua. Apaan? Oh, apa tiba kamera yang muter? Itu oh. Untuk extraction prisoner-nya kebuka pintunya. Oke, okay, kita naik lift kok. Let's go. Enggak mau lihat dulu. Buka doang ini. Ya, kebuka doang. Yuk. Neng, sana kita pindah. Nah di sini kita butuh kunci warna hijau lagi. Lu ada? Nggak. Ada nih. Ada yang pertama. Sip. Oke, telah terbuka. Ini buat apa? Oh, antar barang ke seberang. Antar barang ke seberang ya. Terus ini? Oh ini yang tadi ini kak. Hammer. Yang tadi di atas itu loh. Yang lo bilang ini yang kunci apa yang Hin punya lo, gue bilang bukan. Oh ini Hinnya ada di seberang kok. Baliknya jauh amat. Hinnya ada di seberang. Lewat lift bisa, lewat lift tengah. Oke, aku mengerti. Sip. Itu ya guys ya, dia ada di bawah. Terus dia harus pergi ke tempat yang ada tempat tidur. Supaya nanti kita bisa nyelesain puzzle safe yang ini. Kita ngambil patokannya dari yang itu kok ya. Gue bilang aja kiri atas. Nggak bisa beda. Kiri atas itu. Kiri atas itu. Oh, maksudnya dari atas. Oh, maksudnya dari atas. Dari atas saya bilang. Enggak, bintik-bintiknya beda. Iya, maksudnya hitungnya dari atas. Iya, hitungnya dari atas aja. Oh, oke. Okay, okay. Kiri atas itu. Kiri atas itu yang ketiga. Muter ke kanan ya. Muter jarum. Kanan ketiga berarti ya. 1 2 3. Berarti ke bawah dong arahnya. Iya, ke kanan bawah. Iya, ke kanan bawah dia arahnya. Kanan bawah. Oke. Kiri atas dulu ya. Dari yang kiri atas. Iya, udah.
Kanan atas kedua. Kedua, yang kanan deh. Kanan. Berarti arah jam 4 ya? 3. 3. Beda kok, posisinya beda. Berarti tinggal bilang titik berapa deh. Ya, kalau yang kiri atas ini titiknya ada 6. Kalau 6 yang atas. Kalau 6 yang atas berarti. 6 yang atas. Terus yang ini titiknya ada 3 doang. Kiri bawah. Kiri bawah. Kiri bawah. Ini titiknya ada 4. Kanan. 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 Ini titiknya 5. Kanan bawah. Kanan bawah. Kanan bawah. Sip. Nice, dapat kunci lagi, guys. Saatnya gua turun. Tapi gimana caranya gua turun? Di lu ada pintu yang segitiga gak kok? Lu bisa antar barang juga. Bisa antar barang juga sini kan? Bisa, bisa. Ada pintu segitiga merah gak? Pintu segitiga merah? Mm-mm. Yang butuh segitiga warna merah. Gue dapetnya kuncinya segitiga warna... Ini entah warna merah atau warna apa ini. Tapi harusnya sih warna merah sih. Gue lupa. Tapi harusnya tadi ada. Gak tahu di bagian lu atau di bagian gue. Ini gue udah gak bisa turun liftnya. Liftnya lu bawa turun. Segitiga merah gak nemu sih. Kalau lu kesini dulu. Gue butuh liftnya. Gue gak bisa kemana-mana. Cepet guys. Dia datangnya. Let's go. Yang pasti gak ada di atas ini. Dan kita akan langsung gunain kuncinya ini nih. Kuncinya ini masalahnya itu di mana guys? Untuk mendapatkan gear terakhir harusnya ini ya. Mungkinkah ada di sini? Coba kita nyari dulu tempat-tempatnya. Harusnya bukan di sini sih. Di atas ini kah? Bukan. Di bawah sini kah? Di atas itu. Di atas mana? Gimana? Oh, tuh naik lagi, lu naik ke atas lagi. Naik di atas ya, oke. Okay. Ini pintu masih kekunci ternyata sih. Terus? Lu ke lurus ya? Lurus? Gak bisa. Gak bisa? Ini yang lu tadi. Pintu yang kekunci di seberang situ dia. Oh, di belakang ini. Oke. Okay. Oh, itu tuh lewat situ berarti tuh. Lewat seberangnya situ tuh. Lewat ujung sono. Oh, ada itu ya. Ada gondola. Oke, gue ikut. Kuy. Eng. Ini kameranya auto-rotate ya. Bentar, tapi ke atas itu gak mana? Ke atas itu... lewat... atas ini dong, berarti. Oh, lewat sini. Balik. Oh, TW. Salah lewat lift kita. Cui. Kita balik lagi guys. Oh lewat bawah kah? Terus muter lagi. Bawah. Tengok tengah sini. Oke. Okay. Tekan. Baru di situ. Yuahya. Kita telah sampai, salah ya, sini ya. Nah ini dia kunci yang kita butuhkan guys, ketiga warna merah. Terus kita akan segera menuju ke tempat ini untuk dapat mendapatkan satu gear terakhir harusnya ya. Ini dia gear paling gede yang nutupin layar gua. ada butuh kunci di belakang. Kabar? Gua nggak bisa scroll kok. Gak bisa di drop gitu? Gak bisa. Kok lu gak bisa, gue gak bisa ganti. Oh, tiba-tiba bisa. Kok lu bisa ngambil itu gue? Iya, bisa ambil dari lu ternyata. Gak kelihatan apa-apa kan. Ini kayaknya cuma buat ini doang. Jalan, oke sip. Ayo lurus, lurus, terus, terus. Bisa tapi kiri. Terus terus air panas guys, ini kayak icat bawa kasur dulu nih. Oke, taro sip. Oke, langsung saja kita jalankan guys ini bersama-sama ya guys ya, karena berat. Nah ini barunya, nah itu dia tuh akhirnya ada yang bergerak ya.
Ini kita ngebawa gondola lagi kayaknya, satu gondola lagi untuk jadi lift turun ke bawah harusnya ya. Two half completed. Lah, satu orang doang. Lu langsung turun gitu? Oh, ini gua ada lever. Goodbye kok. Dadah. Kamu ya, kamu. Bye-bye. Gua gak tahu tekan apa. Tapi harusnya ini lu turun ke bawah. Atau enggak lu diangkut ke atas ya. Oh iya dong, lu diangkut ke atas. Berarti lu yang pergi ke sono dong, gua gimana? Gak tau. Guys, kita gimana ini? Oh, disitu ada puzzle lagi ya? Iya. Gua melihat seperti ada suatu tanda simbol gitu di sana. Wah, kekunci. Mantap sekali. Dan kita terjebak di sini selamanya. Makasih. Kok gue ini naik? Naik. Iya, tempat yang kita muter-muterin tadi naik dengan sendirinya. Mungkin gue bisa pergi ke tempat lain juga sih dari sini, tapi gue gak melihat ada sesuatu yang bisa bikin gue ke tempat sono. Ini sih nyebelasin simbolnya gimana? Lah, tiba-tiba berhenti. Wah, kacau deh. Ini mau jelasin simbolnya gimana deh? Sabar. Gue gak tahu gue harus pergi kemana, karena semua jalannya di sini terkunci. Oh, ada jalan aja ya. Oke, kita bisa pergi ke next area juga ya guys ya, ternyata tapi jalan kaki guys, nggak naik lift premium. Oke, gue nyampe di sebuah ruangan, mungkin di belakang pintu lo kok. Dan ada film juga kayak tadi. Yang ngejelasin mengenai angka-angka. Dan juga ada arah mata anginnya di sini. Gua ada, tapi gua nggak ada angka. Sabar ya, gua coba muterin lagi dikit dulu supaya buat ngeliat-liat. Ada Iron Maiden guys, ini dulu buat nyiksa orang-orang ya guys ya. Di dalam ini ada jarum-jarumnya yang tajam. Oke, iya, gua udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Berarti di sini benar-benar gua ngebantu lu. Hah? Untuk. Gua nggak bisa interaksi. Gua nggak bisa interaksi apa? Cukur. Yang ngeliat lingkaran tuh. Lingkaran? Oh, berarti lo yang infoin gue kayaknya. Ya, di lingkaran itu, di bagian tengahnya itu ada arah mata angin kan? Jadi kira-kira gitu aja dulu ya guys ya untuk sementara ya, gameplay kita kali ini guys. Kita nge-stuck di chapter 1 ini guys. Masih di chapter 1, cuma puzzle-nya itu adalah puzzle kedua, yaitu untuk memecahkan misteri pintu yang Ko Alvin ini guys. Masalahnya itu gue gak tahu guys perspektifnya Ko Alvin gimana, tapi Ko Alvin tahu perspektif gue kayak gimana. Soalnya sebelumnya itu tempat puzzle-nya itu kita sama guys, cuma kalau misalnya di sini beda ya guys ya. Jadi kira-kira untuk sementara gitu aja sih guys untuk gameplay kita kali ini. Kita akan memecahkan masalah ini di next episode ya guys ya. Jadi see you guys and bye-bye. Itu gue punya film.